Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat sains farmasi, pada video kali ini kita akan membahas topik tentang bagaimana cara memulihkan kapsul. Sebagai salah satu tujuan daripada pemberian obat yang berbentuk kapsul, ini adalah untuk menutupi rasa dan bau yang kurang enak atau bahkan tidak enak gitu sobat sains, daripada bahan obatnya itu sendiri. Jadi di sini dilakukan modifikasi-modifikasi tertentu yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas daripada obat itu sendiri. Sesuai dengan tujuannya tersebut, maka bagian luar daripada kapsul tersebut harus bebas daripada sisa bahan obat yang mungkin bisa menempel pada permukaan ataupun pada dinding kapsul tersebut. Jadi untuk itu kapsul ini kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi kapsul ini harus dalam keadaan bersih sebelum kita serahkan kepada pasien. Jadi jangan sampai masih ada sisa-sisa obatnya, terutama untuk kapsul yang dibuat dengan menggunakan tangan. Tapi sekarang sudah mulai jarang ya sains. Sekarang adapun itu lebih banyak pakai papan kapsul. Caranya cukup mudah sebenarnya. Caranya cukup letakkan saja kapsulnya di atas seput kain, bisa kain linen ataupun kain wool yang dapat mengeliminasi daripada zat obat yang mungkin akan menempel ataupun nggak sengaja menempel daripada sediading. Jadi cukup letakkan kapsulnya di atas sepotong kain, bisa kain linen ataupun kain wool, kemudian digosok-gosokkan sampai bersih. Jadi tadi yang tadi ada digelindingkan ya sains di video sebelum. Jadi di sini cukup digosok-gosokkan, tapi gosokkan perlahan saja hingga cukup bersih. Jadi kapsul yang sudah dibuat bisa untuk kita lakukan pengemasan. Cukup mudah kan sobat sains? Jadi jangan sampai lupa ya untuk melakukan hal kecil ini di dalam praktikum, terutama itu praktikum ilmu resep ataupun praktikum farmasetik. Oke sobat sains, sampai jumpa di video selanjutnya.